مفاسدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال وتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لهول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى لكل هول من أهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Wa faddalahu 'ala sa'iril anbiya wa ja'alahu sayyidal bashar. Bapak bala lang utama akan sapa Allah hu ing jeneng Nabi Muhammad ala sa'il anbiya'i ing atase sekarine pira-pira nabi. Wa ja'ala lang dadakan sapa Allah hu ing jeneng Nabi atau Muhammad didadekno sayyidal basyari ing bendorone menungso ana sayyid waladi bani adam wala fahro nah dewe kan nabi wa mana'a lan nyegah sapa Allah kamalal imani ing sempurnane iman. Sempurna bisyahadatil tauhidi kelawan syahadah yaitu tauhid. Kelawan kesaksian niwijaken Allah. Wa huwa utawi syahadat tauhid iku qaulu la ilaha illallah. Dawuh ucapan la ilaha illallah. Ini namanya syahadat tauhid. Malam takdarin selagi ni ora bebarengan, malam takdarin selagi ni ora bebarengan biha kelawan syahadat tauhid opo syahadatul rasuli yaksa ini utusan. Wahuwa utai syahadatul rasul iku kauduka ucapan siro Muhammadur Rasulullah. Iku ucapan siro Muhammad Rasul Rasulullah. Jadi gak sempurna ya, kapan gak iku. Ya. Wa alzama lan majibaken sapa Allah al-khalqa ing makhluk tasdiqahu ing menderaken jeneng Nabi ing menderaken Muhammad
fi jami'i ma ing dalem sekabehane perkara ahbaro kang nyeritani sapa Muhammad anhu sangking ma min umur dunia nyatani piro-piro masalah dunia piro-piro perkara dunia ya sopo wae perkara dunia nyakani nabi sing jauh Allah Ta'ala majibno marang kita kabeh kudu percaya gak oleh gak wis wal akhirati lan akhirat wal akhirati lan akhirat ba'annahu lan setuhunya Allah ba'annahu lan setuhunya Allah pokoknya masalah dunia, masalah akhirat itu apa? Itu percaya. Wa annahu lan sedunia Allah iku laya takobbalu orang nerima sapa Allah imana abdin ing imane kawula hatta yu'mina sehingga ngimanaken sapa abet bima kelawan barat ahbaro kang aweh habar sapa Muhammad atau jeneng nabi di kelawan ema bakdal mauti ing dalam badane mati kedua apa sing di ceritaan Nabi hal-hal yang ada setelahnya mati ya kudu diimani nek gak ya gak diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa wae saiki sing kabar Nabi tentang hal-hal yang akan dialami oleh setiap manusia setelahnya itu dia itu mati disebutkan di sini wahu wa awwalu su'alu malaka ini su'alu mungkarin wa nakirin wa awwaluhu tawi kawitanin ma ahbar memangnya kapan sholat tuh po ya atau bisa dikatakan juga apa min fitnatil mahya wal mamat termasuk kematian mamat ini ya. Atau kematian mamat atau ba'dal mamat wa awwaluhu utawi kawitane ma akhbaro bihi ba'dal maut iku su'alu mungkarin iku pitakone malaikat mungkar wa nakirin dan malaikat nakir yes. Ya kono kono malaikat mungkar akhir. Wahuma utai mungkar akhir. Iku saksoni awa-awaan loro. Iku saksoni awa-awaan loro. Muhibani kang muhibani hailani muhibani kang medeni karone menakutkan muhibani kang medeni karone hailani tur gegirisi karone hailani tur gegirisi karone jadi
Delok tok wis apa? Gemeter karepe dhewe. Ya. Durung dikepuk tuh nggak apa-apa no. Wis. Yuk idani kang ngluwuhaken. Yuk idani kang ngluwuhaken sapa? Saksoni atau mungkar nakir al abda ing kawula fi kabrihi ing dalam kuburane abet lagi nalika turu nggo malaikat mungkar nakir teko terus di lungguhno ya di lungguhno yes. Tapi sepeda alami lo ya, wes. Oh, dulu gua apa ya iso, mau sempit tengok lo. Wah, repot. Mereka itu malah kau wedi kok, ha? Di kau ini punya alam dia, ya. Di kau ini punya alam dia, wes. Kayak alam mimpi ini ya. Barang sih nggak mungkin lagi mungkin. Keliling dunia hanya 5 menit, gak sampai ngipi tapi ini ya. Yes. Ya iya ya. Jadi urip bertahun-tahun hanya 1 menit ngipi tapi ini ya guys ya. Tapi wong ngipi ini mulai rabi sampai di anak dataan mau 1 menit tak rapi media lah kurang tahu. Iso wae ya guys. Fi kabrihi ing dalam kuburane abet sawian hale sempurna. Sawian hale sempurna. Nanti sekatek katek ini wes lugu-lugu ini wes. Daruhin hale andueni ruh wajah sadin lan jasad. Nanti dihidupkan kembali pada alam yang berbeda. Faya salani mengkonakoni sopa mungkar nakir hi ing abet anit tauhidi sangking tauhid yaku asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah war risalati lan risalah warisalati lan risalah yaitu diutusi utusan falanas alan dan falanas alan nalalina ursila ilayin walanas alan nal mursalin tau ya Allah alalina ursila ilayin ya sing ketekanan utusan ya sing ketekanan utusan wayakulani lan ngucap sapa mungkar nakir lahu maring abet man robuka wa madinuka wa man nabiyuka wagi santri ngelotok ya gak ceritanya ya wana ibu kiai sahal mulang lu sekolah kelas walia terus mengulangi mulang insya mutola'ah ya jadi arek-arek ditugasi ya besok minggu ngarep 2 orang harus maju dan berjihad dengan berbahasa Arab ya berdialog dengan berbahasa Arab maju mengarep 2-2 yes. Akhirnya yo arah itu ngarang misalkan man ismuka ismi fula min aina anta dari mana kamu ana min demak ila aina tadhabu terus perlu dialog pokoknya gawe ngadu aja ya ya macam-macam ono si jine santri
ya maju terhadap gaya dialog iki sing iki dadi malaikat sing iki dadi mayit menrebu langsung dia sahal memerah wajahnya dengan nyingkir akhirnya anak-anak itu mulai-mulai gara-gara sampean ya itu kok tuh saya dewe juga kan dari dialog daripada ribet-ribet disana apa dialog yang panjang lumayan lah kayak ngutip namanya talakin mayat main ya jilalah yang lawan dialog itu anak emotin man rebuka waman nabi yuka zaman rebuka Allahu Rabbi langsung dia sahal tunggu langsung tinggal jengkir ya guys lagi itu sebenarnya kanya-kanya aja pendek lalu saya kira kawan bahasa bilhu al-arabia daripada ribet-ribet ngarang langsung kutip apa talqin mayit wae man rabbuka man kae sapa iku rabbuka pangeran sira jape apa Allahu rabbi wa madinuka wa malan iku apa wa maute apa iku dinuka agama sira al islamu dini wis ini tuh sih nggak usah bahasa Arab besok ya. Tapi ya aku nilai jajaran ulama ya. Ada yang mengatakan kita koniki dengan membaca dengan bahasa Arab. Ada lagi mengatakan dengan bahasa Suryani. Ya bahasa Suryani. Nah, makanya meskipun gak tahu belajar bahasa Arab ya kalau saya esok di. Nah, ya kok saya itu lah, aku sih ngerti aku Gusti Allah kok, mau apa kamu? Nah, ya, wis padha karo urip muni iku lah. Mangan ya padha. Kiriman ya padha. Nah. Oh, tapi nyatane kemampuannya dhewe-dhewe kok. Mereka sing paling kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Pecil lamane, ngumpul urulan wedok. Dua anak isi cika isi cide gede dewi dewi kok. Ya dewi dewi dewi. Gaya yo podo, cara yo podo. Metu dewi dewi. Es ini yo yo sini ku isak dewi ya. Es isak dewi. Wama dinuka, waman nabi yuka, waman kaiso apa iku nabi yuka. Iku nabi siro. Nabi mu siapa? Jawabnya apa? Muhammad. Ya. Rasul, Rasulullah. Ya. Wahuma. Masih ada lagi lah. Wahuma kita buka dan seterusnya ya. Wahuma utawi mungkar nakir wahuma utai mungkar nakir iku fatanal kobri malaikat loro kang mitna ing dalam kuburan. Makanya kalau kita sholat disyariatkan dianjurno membaca doa ini min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Berikut ini termasuk fitnah, termasuk ujian. Bahkan ujian yang pertama kali ditemui oleh seorang manusia ketika ia di kuburan. Nah, didatangi dua malaikat. Berarti nanti berangkat mana kalau dikatakan awal. Yang pertama berarti selanjutnya itu berkelanjutan. Ya banyak fitnah ya seperti kita tanggil lagi malaikat
mendo-mendo menungso. Mungkin malaikat api siapa sing dirupak wong lanang ganteng iku gambarane ngamal api. Wong lanang sing dirupakno wong lanang elek bajune api iku gambarane ngamal-ngamal sing elek. Iku akhirat iku ngono padhae. Ngamal iku digambarno perkara sing api, perkara sing elek, perlu ditimbang. Wis. Kolan. Wasu'aluhuma, jawab sarane. Wasu'aluhuma utahi pitakone mungkar nakir iku awwalu fitnatin. Kawitane fitnah ba'dal mauti ing dalem badane mati. Jadi awal-awal fitnah setelah kematian adalah pertanyaan mungkar nakir. Wa ayyumina lanjan pengiman iman sopo wong atau abad. Wa ayyumina lanjan pengiman sopo wong bakda bi adabil kubri lawan siksa kubur. Jadi siksa kubur ya. Nah, siksa kubur kepui. Itu kubri gak karu-karuan sampai ajur kabeh awake. Nah, tapi nunggu alam kono, kumbo buka ya podo. Tapi bisa juga tidak. Saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil masih ya, awal-awal mondok dapat kabar di desa mana lupa saya opsi aku melorong bilok kok ya, ngetuk ya, desa ngetuk kecamatan Pakis atau apa gitu ya, Kabupaten Pati. Jadi ketika kuburan dibongkar orangnya itu sudah hancur juru. Ya wis remek. Nah, jadi kisahnya dia itu orang Jakarta, tetapi asal ngetuk. Terus kemudian dia ketika di Jakarta murtad, ya murtad. Terus ketika kembali ke desanya, ada meninggal dunia di situ. Akhirnya dikubur di kuburan Islam. Ya, dikubur di kuburan Islam. Mula-mula enggak ada permasalahan. Tapi enggak sauntara suwe ya, pasti dalam hitungan hari lah ya. Ada yang mengetahui bahwa yang di makam di situ adalah orang kafir, orang Kristen. Akhirnya masyarakat protes. Nah, akhirnya digeduk. Begitu digeduk, sudah acur awake. Ya. Lalu apa jenisnya? Apa jenisnya? Apa? Lawan ya, acur. Tapi dengan banyak peristiwa yang semacam itu, akhirnya keluarganya yang sudah murtad itu akhirnya ada juga yang kembali ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes. Terus begini dia pernah terjadi tapi bukan karena siksa tapi gambaran daripada suatu hadis ya. Itu di wongku nek kapan nguntit tanah ku iso-iso buminya gak iso nerimo. Sehingga juga ada santri dari Kalimantan meninggal dunia di pondok. Ya. Akhirnya dimakamkan di makam Mbah Habib sana. Waneh ketika mau dimasukkan ke liang kubur, nggak cukup kuburan. Padahal mau oleh ngeduk wis diukur, ya wis diukur kak nganggu apa istilahnya, lali jenisnya ya, ya pring-pring ini tuh ini dapat no, apa kalau istilahnya kok kapan pring tiga kali ngukur jenisnya apa nggak istilahnya lali ya, akhirnya
diukur ulang, terus kemudian kedua nih di dawakno sampai 3 kali panjat disyukur kedua mana berbuat gak cukup, akhirnya ditekuk dengkulai. Nah, padahal ini cara hukum ngarak lemahin haram itu. Gue ngedung sih kalau kasar-kasar kok. Budi sih halus, guys. Nah, usit punya usit ternyata dia itu nguntit tanah. Ya, duduk tanahnya, nukunnya daerah ekono. Dia ngakon ikut tanah-tanahnya. Di mana toto arbon dawe ya dawe kanya ki ngobrol sendiri tanah si beron ya esak ya, jengkal aja ya guys. Kola wa ayumina wa anahu langsa temene azabul kubri iku hakun iku nyopo wa hikmatun lan dadi hikmah wa adilun lan keadilan bukti-bukti keadilannya Allah ya, banyak hikmah juga yang dikandung ala jismi ing atase jisik waruhi lan ruh alama ing atase barang ya sauka ngersake sapa Allah. Jadi yang disiksa itu bukan ruh tapi jisim dan ruh. Berarti maknanya ruhnya dibalik, dibalik. Ya, ruhnya dibalik, dibalik. Nah, berkau kadang-kadang untuk sing ruh itu. Nah, seperti ruhnya melayang-layang ke atas, kemudian ya, dibawa oleh malaikat ke atas langit. Begitu sampai di sana, malaikat-malaikat sinar langit wis rame. Itu ambu apa gak enak kaya ini? Ambu apa gak enak kaya ini? Itu naik kapan? Ruhe wong kafir. Akhirnya malaikat langit tidak mau membukakan pintu langit. Nah, oleh karena gak mau membukakan, akhirnya ruh tadi dibawa oleh malaikat menuju ke ya apa dibawa mudun lagi ya dibawa mudun lagi sampai berada pada sijin ya, yaitu lapisan tanah yang dibawa ketujuh. Nah, jadi min sijin dawi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lubang yang ada di neraka jahanam yang tempatnya nunggu ini sore bumi sab itu. Kola dimong. Wa ayu minalan jantung imana terhadap wong. Bil mizani kelawan timbangan. Zil kafa ini kang anduweni epe-epe loro wal lisan lan lisan. Dawuh Allah Subhanahu wa taala wal wazni yauma idzinil haq. Faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihu. Nah, terus didawuhno terangno. Lalu ini hadis bahwa itu apa timbangan ini zul kafaini wal lisani zul kafaini wal lisani. Nah, terus tulisan fiha apa al hasanat was sayyiat ditimbang. Terus digambar oleh kini wasifatuhu tai sifate mizan fil izami ing dalam gedene iku mislu tabaqo tisamawati ngumpamani pira-pira sap-sapane langit. Bayang no. Ngumpamani pira-pira sap-sapane langit.
wal ardi lan bumi. Wah, itu gedenya kaya apa itu? Yes. Tuzanu, lah ya memper gambar sama sama itu lah. Lah aku ngamal api, ngamal lele itu sampai misalkan apa, tamla umma baina sama wal ardi. Qaulukum subhanallah walhamdulillah ya. Subhanallah wa bihamdihi. Itu tamla ulmi zat. Padahal amalnya banyak kan kalau sing apa mil usamawati wa mil ardi wa mil masih tamin syaim ba bantu. Nah, terus kemudian timbangan nih ya, wong mil usamawati ya lebih langit lah timbangannya sak meter ya gak cukup ya. Timbangan sak kilan gak cukup. Maka di sini digambarkan mislu tabaqati samawati wal ardi. Ya, mereka ngamal lagi orang sing mil usamawati ya orang sing mil usamawati alhamdulillah aku ngepe ibad ma baina sama wal ardi misalkan wis iki akeh sing terangno keutamaan keutamaan amal sing koyo ngene ku mau nalikane di jisimno ya di visualkan nah, sehingga timbangane karena yang ditimbang di amal maka amal wakil kaya ngono gede nih kaya ngono timbangannya itu gede mau saya sendiri timbang mil usamawati saya timbangannya mau sakilannya ya nah, raja saya remek ya guys tuzani dan timbang bihi yang dalam mizan apa al-amalu bira-bira ngamal bi kudratillahi ta'ala kelawan kudrai Allah kelawan kekuasaannya Allah ta'ala wassanju utawi kacek kinaceane amal wassanju utawi kacek kinaceane amal atau terpaut amal perbuatan yauma izin yang dalam dinanya iki dan timbang yauma izin yang dalam dinanya iki tu zanu fihil amal iku masa kiri dari piro-piro bobote semut ireng atau semut budak iku masa kiri dari piro-piro bobote semut budak atau semut ireng, semut sing cilik ya. Wal hordali lan wiji sawi. Wal hordali lan wiji sawi. Jadi sekecil apapun ya, kemana sekecil apapun ya, sekecil apapun ini ya ditimbang. Nah, ditimbang dan terjadi terpaut apa terpaut kaca kinacean ngamal elek kalau ngamal api ya ini hadisnya ya di apa diterangno ketika wal wasnu yauma idhil haq nah, terus yang ditimbang apanya ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Nah, digambarno nek kapan sing ditimbang ku ngamale, ngamale ku besok digambarno dening Allah Ta'ala arupa sesuatu yang terang dan baik jika amal itu amal baik. Nah, jadi dirupakan, digambarkan, ya, arupa gambar, arupa sesuatu yang bercahaya, bersinar, dan baik. Itu ya kapan ngamal api, itu yang ditimbang. Dan kapan ngamal elek, digambarkan oleh Allah sesuatu yang gelap, yang peteng, dan jelek. Ada lagi yang berkata, berpendapat
yang mengatakan yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Ya, yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Buku ngamal api, buku ngamal, bukan amal. Yang ditimbang adalah buku catatan amal. Ya. Buku catatan amal, sama dengan di Kasir Jalal juga ya. Jadi wal wasnu ai lil amali ya. Wal soha ifiha bil bimizanin lahu krisanun wa kafatani kama warda fi hadis ini ya wes bagaimana yang disebutkan dalam hadis ya. Nah, terus kemudian ada lagi yang berpendapat yang ditimbang itu adalah ya wonge ya wonge yang ditimbang sehingga dikisahkan diriwayatkan dalam satu hadis innahu layakti ar-rajulu al-azimu as-saminu yaumal kiamati la tazinu indallahi janaha ba'u batin. Besok ada seorang laki-laki yang fisiknya besar ya gede lah ya. Dicara petinju menang kelas berat super menang ya biasanya terus as-saminu gembrot ya. Lemu, nah, yaumal kiamah, besok dari kiamat. Ternyata la tazinu di sisi Allah, besarnya fisik yang kayak begitu itu tidak bisa melebihi bobotnya, suwiwinya, lamuk. Arti kedua itu ditimbang di abot suwinya lamuk. Nah, kata ini. Apa itu jenisnya biku jerotillah ya biku jerotillah wis tahki kon krono nyatakno litamamil adil maring sampurna ini keadilan adil makanya wal wasnu yauma idil hak al hakku ayil adlu ya ayil adlu adil ya bahkan di sini tahki kon litamamil adli karena nyata no maring sempurna ini keadilan Allah yes. Atau keadilan timbangan waktu bawa ulang di apa di dekek waktu bawa ulang di dekek apa soha ibul hasanati piro-piro buku catatannya piro-piro ngamal api sebagian pendapat soha ib ya, ya. Yes. Tapi ada amalnya bahkan orangnya tapi ini yang diletakkan adalah soha sohaib tidak menyimpang dari pendapat ulama ya wis fi suratin ing dalam gambar hasanatin kang bagus fi suratin ing dalam gambar hasanatin kang bagus fi kafatin nuri ing dalam piringan kang padang fi kafatin nuri ing dalam piringan kang padang atau epe-epe kang padang ya, epe-epe engko epe-epe timbangan namanya piringan ya piringannya timbangan itu ya atau epe-epenya timbang timbangan nah ya, pendapat di mana ya po apa yang ditiru yang timbang adalah apa sohaibnya ya sohaibnya oleh Allah Subhanahu wa taala divisualkan ya berupa apa tadi berupa apa berupa surah ya surah hasanah ya di gambar yang bagus yes bayas guru mongko ngeboti apa kleru Bayas kulu ya, bayas kulu mungko abot. Bayas kulu mungko abot. Biha sebab. Hasanat. Biha sebab hasanat. Opo al-mizanu. Opo timbangan. Bila kapan sing dijaga timbangan ku. Ngamal bagus, iso njundil.
Tapi nek kapan dijekek ngambil elek blas apa gak judil ya, gak judil wis. Ala kodri jaro jatiha ing atase kadar pira-pira derajate hasanat indallahi ing dalem ngarsane Allah. Itu padha-padha bagus e. Berat tapi berat menjadi berat ya ana kacek kendhane. Ya jarak di kilo no ya sing sak kilo sing rong kilo misalkan kan beda ya. Wis. Kabeh iki apa? Indallahi munggu ya Allah. Bifadlillahi kelawan kanugrahan ya Allah. Waktu itu aku lan di cemplung no. Waktu itu aku lan di cemplung aku. Apa soha ibu sayyati piro-piro. Lampiran kayak amal-amal elek. Apa soha ibu sayyati. Apa piro-piro lampiran ini amal elek. Atau buku catatan ini amal elek. Di suratin inggan gambar. Kopi hatin kang olo. Di kafati zulmati ing dalem epek-epek kang peteng. Di kafati zulmati ing dalem epek-epek kang peteng. Faya khifu. Mongko enteng. Iki berarti maknane nek kapal ngamal iku senajan gede ya fisiknya tetapi enggak punya bobot. Ya enggak punya bobot. Wis. Gombong ta apa itu istilahnya. Bayaki pun mongko enteng biha sebab kobiha atau sayiat begini. Apa al-mizan apa timbangan bi'adunillahi kelawan keadilannya Allah wa ayyu minyalan yento mimanaken atau iman sapa wong bi anna sirata kelawan sak temene jembatan bi anna sirata kelawan sak temene jembatan atau uwat ya uwat atau jembatan ora iku hakku niku nyata itu kan ana jembatan ya jembatan tol wis wa utawi sirat. Wa utawi sirat iku jisrun. Iku jembatan. Iku jisrun iku jembatan mamdudun kang didawakno atau dibentangkan. Mamdudun kang dibedak dibentangkan atau dawa. Alamat ni jahanam ing atase dure neraka jahanam. Alamat ni jahanam apa ing atase dure neraka jahanam. Ahadu kang luwe landep. Jembatan kok lebih landep. Ya, lebih kelambit, lebih cilik. Nah. Ahadu kang luwe landep. Minasaifi tinimbang pedang. Wa adak kulan luwe lembut. Minas sa'roti tinimbang rambut. Bahkan sebagian wa'ad. Rambut di belah tujuh. Ya, rambut di belah tujuh. Wa kaya apa? Apa yang jenisnya? Alah depe, tajamnya. Tazidlu, kepleset. Yang ini ki, prosesnya sebelum apa? Ditanyai amal-amal ya. Sesuai dalam satu hadis la tazalu qadama abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'i tidak akan tergelincir kedua kaki seorang hamba besok di hari kiamat sebelum mereka ditanya tentang empat hal di antaranya an ilmihi ya bima amilahu an malihi fi ma anfaqahu wa mimma akhadahu dan seterusnya wa an apa umrihi umurnya tanyakan fi ma afna pada apa ia tasarufkan
dia habiskan, ya itu tanyai semuanya, nah, sampai dia itu enggak kepleset. Tapi nanti kan kepleset lumayan lah, sudah jenderal koso tapi di ketambanan semen sak-sak. Nah, itu gambar api itu bisa ngadai ya, bisa ngadai di gambar langsung melewati jembatan itu langsung cawupat kalam sambil baso aku akrok gak kedipin meripat tapi langsung merangkak ngesot udah kecemplung aja ya, berarti kecemplung wes datang aku ini sorot semen-semen apa apa mau nampangi. Kemudian nanti kalau pembangunan masjid, pembangunan pondok, pembangunan sekolahan, apa? Tapi kan lo ya, apa semennya bukan semen hukum apa kajian lo ya? Ya tak ambil tak aja ya kak, lu banyak agak malah lah yang saya itu lah. Itu sing saya takut tenanan ya. Kapan semen tak aja juga. Apa akdamul kafirin tazilu kepleset alaihi ingatasi sirot apa akdamul kafirin bira-bira dilama bira-bira wong kafir bihukmillahi kelawan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala batahwi mongkan jeguraken batahwi mongkan jeguraken apa akdam bihim kelawan kafirin dijegurno ilan nari maring neraka Watas butuh lan tetep alaihi ing atase sirat apa aqsamul mukminina pira-pira dalamane pira-pira wong mukmin bifadlillahi sebab kanugrahane Allah ati bukan karena apa-apa tapi kanugrahane Allah subhanahu wa ta'ala baisakuna maka diterangno ngamal-ngamal sing api sing bisa manfaati ya sing dibaringi karo fadhli Allah Subhanahu wa taala. Yes. Termasuk juga yang bisa memasukkan surga ya kayak begitu itu. Maka dawuh kanjeng Nabi lai yadkhulal jannata ahadun bi amali wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmati. Nah, ya. Jadi tidak ada seorang pun masuk surga itu disebabkan amal perbuatannya. Wala anta ya Rasulullah napa termasuk panjenengan termasuk aku illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmati kecoba nek kapan ngamal apiku iku dibarengi karo rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dibarengi karo fadli Allah subhanahu wa ta'ala ini kita gak ngendolo ngamal ya apa mas yang gak ngelakoni ngamal api tambah wis kola bayi saku namo koden giring bayi saku namo koden giring sopo kufar ila daril sopo kufar mu'minin Paisa kuna mongko den giring sapa mukminin ila daril qarari maring panggonan kang langgeng ila daril qarari maring panggonan kang langgeng ola wa ayyu mina wa ta'ala bismillah Rabbi fa'ana bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'abatin minal fitani rabbi fa'ufana bi barakatihim wa tinal khusna bi hurmatihim wa amitnahi tariqatihim wa mu'abatin minal fitani Allah mahjilan diujak wala tuwalina mengisbab Wajahalan menyisaru kerja kuala tajalan merkola pamro kawasok. Wahas mulamwa wani malwagi wala hawla wala kuwata illa billahi alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.